Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya bosku? Jumpa lagi bersama saya Master Cempreng. Hari ini saya mau review mobil Verica bosku. Mobil Verica 1200cc ya. Ini mobil dari produk Mitsubishi CMC. Mobil tua. Ini mobil antik kalau menurut saya bosku. Jadi mobilnya itu ceper, kecil, pendek bosku. Yaudah bosku ya, saya ucapkan banyak berterima kasih buat bosku semua yang setia menyaksikan video-video Mas Tocempreng. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki, selalu diberi keberkahan. Amin amin ya robbal alamin. Yaudah bosku, yang baru datang ke channel Mas Tocempreng, saya mohon dukungannya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe yang subscribe-nya bosku. Yaudah bosku, sekarang kita lanjut aja ke mobilnya. Wujudnya seperti apa? Langsung saksikan videonya bosku. Nah, jadi wujud mobil Verica yang 1200cc seperti ini bosku. Aduh, ada suara pesawat. Ya, nampak dari depan dia seperti ini. Jadi mobil ini sangat kecil bosku ya. Dia kecil, pendek. Jadi mobil ini mobil yang paling tua yang pernah saya yang pernah saya garap lah ya, yang pernah saya kerjakan di bengkel tempat saya kerja ya. Jadi mobil ini kemarin itu dia bikin tadi pagi bikin itu apa? Baknya itu loh, kerodongnya itu. Gimana bosku, unik nggak? Kalau menurut saya itu gimana ya? Cilik mentik gitu loh. Kalau menurut saya sih ya. Nah, itu bagian luar ya. Kita langsung mulai ke bagian depan dulu bosku. Wah, untuk lampu dia nampak seperti itu ya. Itu yang bikin garang itu bempernya ini ya bosku ya. Nih. Ya. Verica. Oke bosku. Cie. Ini barusan di itu ya, cat ulang dia ya. Kalau nggak dicat ulang dia nggak sebersih ini bosku. Dia dari Mitsubishi CMC bosku ya. Nih, jadi logo Mitsubishi CMC itu dia seperti ini. Dia Mitsubishi cuman CMC gitu loh. Saya kurang paham seperti apa, mungkin CMC cuma bekerja sama dengan Mitsubishi seperti itu apa gimana bosku ya. Terus ini untuk mobil ini ya bosku, Verica ini dia hanya memiliki kapasitas 1 ton 75 kilo. Ya, 1 ton 75 kilo cuman. Hanya bisa dinaikin 2 orang. Ini peraturannya ya. Terus untuk profil bannya dia pakai ban Bridgestone. Ya, pakai ban Bridgestone Durafish. Dia 15 ring 13. 155 ring 13 bosku. Gimana bosku? Kalau menurut saya sih antik unik ya mobil ini ya. Itu kalau menurut saya, tapi kurang paham kalau buat para bosku-bosku itu. Entop tenan bosku. Antik seneng aku ngeliat mobil ini. Oh, dia tangkinya di belakang ya. Oh iya, ini bosku emang unik banget ya. Mobil ini tangkinya di belakang, dia tangki minyaknya ini. Kalau biasanya itu kan tangki minyak dia di depan ya, tapi ini tangki minyak dia ada di belakang dia.
Dia pakai bahan bakar bensin bosku ya. Ini kalau baknya dia pakai bak itu stainless ya. Ini untuk bagian luarnya bosku ya, belakang. Langsung kita masuk ke bagian interior dalamnya bosku. Mantep nggak bosku? Mantep lah yo. Asik gitu loh. Ini kalau nampak dari samping sebelah kiri bosku ya. Langsung kita lanjut ke dalam bosku. Kita masuk ke interiornya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang saya suka bosku. Ini ya. Emang kalau mobil lama itu nampak banget bosku. Enggak dari bodi, dia dari fitur-fitur dalamnya seperti ini dia juga ya. Oke, coba. Nih, buat apa hand gripnya ini ya. Buka nutup pintunya kalau dari dalam dia seperti ini ya. Ini buat buka kancingan ini. Ya. Nih. Terus ini bosku yang paling saya suka itu. Cii, ini lihat. Aku seneng banget kalau mobil bukanya seperti buka kaca jendelanya itu seperti ini, saya seneng banget bosku. Ini yang mobil ini pendek banget bosku, sama saya aja masih tinggi saya. Padahal tinggi saya itu cuma 168. Masih tinggi saya bosku. Ini interior dalemannya seperti ini bosku. Ya. Mantap ya bosku. Ini untuk dashboardnya ya. Untuk dashboard depannya seperti ini kabinnya ya. Ini dia untuk setir palang 3 bosku ya. Setir palang 3, speedometer seperti itu. Terus di sini udah ada AC-nya bosku ya. Udah ada AC, jadi biarpun mobil lama itu ada AC-nya, ada radio. Ini ada apa ini? Power outlet apa ya namanya? Iya, power outlet buat apa itu ngerokok itu biasanya. Terus dia memiliki 5 kecepatan, bosku. Ya. 1 2 3 4 5 sama mundur 1. Dia ada rem tangannya di sini. Kalau untuk dengar enggak, bosku? Mantap suara mesinnya ini. Coba saya maju, enak enggak sih? Enak juga bosku. Coba mundur lagi. Jis. Tapi aku senang mobil ini itu udah biarpun mobil jadul kok power steering ya. Jadi apa bosku ya, sementara sekian dulu video dari saya, Masto Cempreng. Saya ucapkan banyak berterima kasih buat bosku semua yang setia menyaksikan video-video Masto Cempreng. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, banyak rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Yaudah bosku, sementara sekian dulu video dari saya, Masto Cempreng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.